Oke, doain semoga bisa dapat bintang 3 ya. Anjay. Anjay, si Wo, si Cupu, si Beban. Wah, gila! Ah, gua counter! Wuh, sampe kaca pecah, bos! Hello people, game lover, kembali lagi bersama gue Brando di channel Winda Basudara. Dan kali ini guys, gue bakal bermain The Spike Volleyball Story lagi. Karena kemarin kita sudah namatin game ini, tapi guys, gue belum mendapatkan bintang 3 untuk stack terakhir yang stack 18 ini ya. Karena dari kalian banyak yang bilang kalau semua stack kita bikin bintang 3. Jadi seperti yang bisa kalian lihat, ini udah gue bintang 3-in semua ya. Nah, berarti kurang satu lagi yang stack 18. Dan kalian bilang kalau semua stack kita bikin bintang 3, bakalan ada stack terbaru atau stack rahasia yang musuhnya kuat banget, teman-teman. Dan gue berharap nanti kita bisa menemukan si Smash Petir ya. Karena teori menemukan pemain yang bisa Smash Petir itu belum gue temukan sampai saat ini, teman-teman ya. Jadi langsung aja kita akan mulai. Gue akan berusaha buat dapetin bintang 3 di stack terakhir ini. Dan ini salah satu stack yang paling epic menurut gue yang melawan Jayun, sahabatnya si Wo. Ini gue skip aja teman-teman, kemarin kita udah lihat. Dan langsung aja teman-teman, gue akan memasukkan pemain terbaik gue, yaitu Masket Solwa dan juga Hesung Kim di middle blocker. Dan kemarin kan pas namatin game ini, si Wo udah main guys, sesuai dengan alur ceritanya, karena si Wo adalah MC-nya. Tapi sekarang gue memutuskan buat memasukkan pemain terbaik, yaitu Yong Sap, karena gue butuh skor 10-0 ya buat mendapatkan bintang 3. Oke, langsung aja kita mulai. Epic di sini, guys. Oke, doain semoga bisa dapat bintang 3 ya. Anjay. Anjay, si Wo, si Cupu, si Beban. Padahal dia nggak main, guys. Musiknya epic di sini ya. Oke, doain, guys. Gue butuh bintang 3, coy. Oke, smash hitam Jayun kita blok. Oke, okay, santai-santai. Nice, nice. Masket Solwa, nice. Nice, GG anjay. Gila, servisnya si Solwa jago banget. Gue combo tuh. Oke, okay, tipuan gampang banget. Nice, nice, nice. 4-0. Ketebak anjay. Yo, sub 2 OP, man. Oke, okay, nice, nice. Tenang, tenang. Ah! Oke, dia pakai tekadnya. Gue minta umpan aja. Anjay, langsung di-smash lu. Lah! Lawak! Ah! Tiga pemain All-Star nih, bos! Tiga-tiganya S. Ayo, ayo, tiga lagi guys. Hampir cuy. Gua balikin. 8-0, let's go, let's go, let's go. Oke, okay, Jayun. Nice, Jayun emang mau smash. Langsung kita blok. Oke, dikit lagi 10-0, guys. Stack rahasia akan kebuka ntar lagi. Wah, gila, kaget gua. 10-0. Bintang 3. Kita lihat sama-sama akankah kita membuka stack baru dan mendapatkan musuh baru, apalagi gua paling menunggu musuh yang smash petir ya. Let's go. Bintang 3 stack terakhir. Semua stack bintang 3 di game The Spike Volleyball Story. Ending, kita lihat ending dulu. Gue skip aja kali guys ya. Gue skip aja ya, karena kita udah lihat di episode sebelumnya. Gue skip. Ini dia stack baru, stack 19 All Star latih tanding. Alright, ini dia yang kita tunggu-tunggu teman-teman. Kita bakal melihat sama-sama bakal ngelawan siapa di stack rahasia All Star latih tanding stack 19 ya.
gue akan memasukkan pemain terbaik gue karena lawannya Yongsap Solwah ya lah. Rupanya guys, dari yang gue lihat tim All Star ini adalah 3 pemain rank S yang ada di game ini guys. Kalian bisa lihat ada Yongsap, ada Solwah, ada Hesung. Jadi kemungkinan lawan kita adalah kembaran kita sendiri ya. Tapi itu hanyalah spekulasi belaka. Kita akan coba masuk aja ke dalam gamenya. Apakah benar lawannya bakalan sama seperti yang kita pakai? Daji Hai versus All Star, dan bener guys, bener dong. Mampus, langsung gua counter. Emang enak. Musuhnya itu adalah kembaran kita guys. Tapi kelihatannya gak jago-jago banget ya. Tapi kita jangan meremehkan. Kita harus memberikan yang terbaik walaupun musuhnya adalah kloningan kita. Gua counter, emang enak. Oke, Yongsap yang serve. Defend. Umpan. Deep one. That's dangerous. Keras itu serve dari gue ya, smash dari gue. Oke, gue akan service lagi. 4-0, kita sudah memimpin. Gue tipu loh. Bahaya. Keras sekali itu ya. Gue defend. Bahaya nih. Busetnya terbang ke angkasa bolanya cuy. Gue counter. Gak bisa semudah itu bos. Nice. Oke, dia selalu ngasih Yongsap ya. Dia selalu ngasih Yongsap buat smash guys. Aduh, kenapa begitu? Waduh, Yongsap cuy. Gue counter Yongsapnya. Bahaya tuh. OMG, Hesungnya pakai permanen absolut. 6-3, sengit sekali guys. Gue tipu dulu. Ah, mampus, kena tipuan. Oke, gue lagi serve dengan Yongsap. Makan nih. Langsung aja. Oke, pasti. Gue tipu. Bahaya itu. Ah! 8-3, ini kita incer 15 ya. Seru banget ini, sumpah. Ini sengit sih, guys. Oke, gue pakai teori rendah. Aduh, why? Gue counter. Selalu gue counter kalau mereka nyerang ya. Sampai kaca pecah, bos. Mampus, keluar emang enak. Nafsu sih. Bertahan absolut. Teori tipuan. Keras mati tuh. Smash. Nice. Basket Solwah gua unggul. Nice. Nice, sabar dulu. Agak rebutan bola tadi. Nice. Wah, gila. Harus di counter, cuy. Okay, nice, team. Wah, ini sengit banget sih, guys. Wah, gila, gue kebalam, cuy. Wah, gak bisa di counter aja, guys. Gue harus defend, guys.
terlalu kuat cuy servisnya si. Masuk apa keluar? Yes, masuk, masuk, masuk. Tipuan? Oh shit. Ah! Bahaya banget yang usap musuh. Come on. What? Masuk, kenapa bisa masuk begitu? Come on. Aduh, bahaya banget ini guys. Umpan. Mampus, kecapean dia. Yes, let's go, satu poin lagi. Oke, ini dia serve terakhir dari gua, mungkinkah? Oh no. No. Terkonter dengan mudahnya. Siapa yang serve? Semoga bisa gua counter. Counter attack, yes! Oh, pertarungan yang sangat sengit antara All Star melawan All Star. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk 3 pemain rank S melawan 3 pemain rank S. Gila, sengit ini susah banget sih guys, sumpah guys. Musuhnya tuh gak ketebak, terus Hesung Kimnya suka ngeblok pakai permanen absolut. Terus Yongsap musuhnya tuh benar-benar killer, lompatnya jauh lebih tinggi dari Yongsap gua guys ya. Gila. Kita menang tapi gak dapat apa-apa. Tapi setidaknya ini menjawab pertanyaan dan kebingungan kalian guys ya. Kalau kita berhasil bintang 3-in semuanya stack-nya 1-18, kita bakal mendapatkan stack ini, sudah terjawab. Dan ini susah banget musuhnya. Tapi satu hal yang gue kecewakan guys ya, rupanya misteri smash petir itu belum bisa terpecahkan teman-teman. Gue pikir kita bakalan melawan si smash petir, tapi sayangnya tidak teman-teman ya. Dimana sebenarnya misteri pemain vol yang bisa smash petir? So itu dia teman-temanku sekalian, stack rahasia All Star latih tanding. Thank you buat teman-teman yang sudah nonton. Dan juga semoga game ini cepat ada update-nya, biar kita bisa melihat pemain-pemain baru rank S yang gak kalah keren dan sangarnya ya, terutama dengan skill-skill mereka yang sangat memukau. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you Brando Winda, signing out. Bye-bye.